Masih ada tu soalan saya, soalan yang ke-8. Ya, sila Pak Menteri. 8. Ke-8. Ya, minta kejaraya. Yes. Terima kasih Dato' Yang Dipertua. Untuk makluman dari yang berhormat, libur raya dari Durian Burung Kedah di sempadan Malaysia Thailand ke Baling Kedah yang dimaksudkan oleh yang berhormat ialah merujuk kepada projek pembinaan jalan Trans Eastern Kedah Interline Highway atau dikenali Tekih sepanjang 115 km. Projek ini terbahagi kepada dua package, iaitu package A sepanjang 50 km dari Durian Burung ke Pedu, dan package B yang dibahagikan kepada lagi kepada 5 segmen sepanjang 40 km. Walau bagaimanapun, pelaksanaan package B iaitu segmen C dan D dari Pedu ke Sungai Capar dan Sungai Sok ke Weng telah mengalami masalah dan tergendala pelaksanaannya berikutan dari keengganan kontraktor yang terlibat untuk meneruskan pelaksanaan projek disebabkan oleh faktor kenaikan harga bahan binaan di pasaran pada tahun 2007 dan tahun 2008. Sehubungan itu, kontrak bagi segmen C telah ditamatkan secara persetujuan bersama atau dengan izin mutual termination pada 17 Julai 2010 dan segmen D pula pada 9 hari bulan Ogos 2010. Untuk maklumat ahli yang berhormat juga, segmen C telah dimula pembinaannya oleh kontraktor penyiap pada 12 September 2011 dan dijangka siap pada 11 Mac 2013. Manakala proses pelantikan kontraktor penyiap bagi segmen D dijangka akan diselesaikan pada awal tahun 2012, oleh itu keseluruhan projek Tekih ini hanya akan dapat disiapkan dalam tempoh 18 bulan mulai dari tarikh kontraktor penyiap yang terakhir memasuki tapak. Sekian, terima kasih. Ya, Lan Baling. Terima kasih Datuk Yang Dipertua dan Masih Yang Berhormat Menteri. Kawasan yang merentasi jalan ataupun lebuh raya Durian Burung sempadan Thailand ke Baling adalah merentasi kawasan-kawasan yang boleh memperkasakan ekonomi penduduk tempatan, terutama sekali dari sektor pelancongan. Sebab kawasan itu ada Tasik Pedu, Tasik Gube dan sebagainya, yang sekaligus juga memudahkan perhubungan antara Thailand dengan terus sehingga kalah ke Batuah, Pulau Pinang. Jadi bagi saya, dengan keadaan yang berlaku sampai dua kontraktor yang ditamatkan yang tak mampu untuk menampung atau untuk meneruskan projek ini adalah sesuatu yang amat mengecewakan dan mendukacitakan. Apakah pihak kementerian dari segi schedule jadual untuk kita untuk jangkaan dari segi menyiapkan ini sampai tahun 2012 akan bermula 2012 nanti dipercepatkan lagi kerana ada tanah-tanah kawasan itu yang diambil oleh pihak kerajaan, saya dimaklumkan belum mendapat apa-apa pampasan. Terima kasih. Terima kasih untuk yang dipertua. Terima kasih yang berhormat Baling atas cadangan dan maklumat yang dibagikan kepada kita. Kita akan cuba sedaya upaya kalau kita masuk ke tapak mungkin tahun depan, dan kalau dapat dicepatkan kita akan terus mengarahkannya dibuat lebih awal dari 18 bulan, kerana saya tahu
kalau ada jalan yang siap memang akan memberi faedah kepada penduduk sedua belah jalan untuk pembangunan ekonomi dan pelancongan juga, kita faham. Dan saya janji di sini kita akan dengan follow up akan cuba menyiapkan projek ini.